Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah ya. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang tafsir Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 dan analisis dalam perspektif psikologi. Yuk kita simak bareng-bareng. Al-Quran merupakan kitab suci pedoman hidup umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW selaku utusan pilihan. Kitab suci tersebut berisi perintah dan larangan Allah dan berisi segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan makhluknya agar manusia selalu berada di jalannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Al-Quran adalah rujukan utama manusia terutama umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akhir-akhir ini, dunia sedang dihebohkan oleh virus mematikan yang berasal dari Wuhan, China, yaitu coronavirus atau lebih dikenal sebagai COVID-19. Virus ini menyerang saluran pernafasan dan menyumbat paru-paru sehingga mengakibatkan gangguan pernafasan seperti pneumonia. Cukup banyak korban yang meninggal dikarenakan terserang virus ini. Keganasan COVID-19 membuat dunia gempar, termasuk di Indonesia. Sebab pada 2 Maret 2020 yang lalu, 2 orang wanita warga negara Indonesia dinyatakan positif terjangkit virus ganas tersebut, dan ini merupakan kasus pertama yang terjadi di Indonesia. Mendengar berita ini, masyarakat semakin berhati-hati. Bahkan beberapa di antaranya diserang kecemasan berlebih. Sebagai contoh, terjadinya sosial panik dan panik buying yang menyebabkan kelangkaan barang di sejumlah daerah seperti hand sanitizer, masker, dan juga lain-lain. Kecemasan atau kekhawatiran merupakan hal yang wajar terjadi dalam kondisi seperti ini. Akan tetapi, kecemasan yang berlebih tentunya dapat menjadi salah satu gangguan psikologis. Hal ini kemudian mampu mengganggu produktivitas otak dan fisik karena adanya energi negatif yang tumbuh dari perasaan cemas. Selain itu, kecemasan juga dapat menjadi stresor bagi manusia yang kemudian akan mengganggu kesehatan fisik dan mental yang berakibat pada menurunnya imun. Imun yang menurun tentu akan mempermudah virus menyerang dan berkembang. Hal ini tentunya cukup membahayakan bagi seorang manusia dan mengingat bahwa COVID-19 bukanlah virus biasa. Lalu, bagaimana Islam menghadapi masalah psikologi ini? Kita sudah mengetahui dengan jelas bahwa Al-Quran berisi segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk tentang bagaimana menjadi tentram dalam menghadapi kecemasan. Seperti dalam kandungan makna Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yuk kita dengerin baik-baik. ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Berdasarkan terjemah dari Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, maksud dari ayat ini adalah apabila orang-orang yang beriman, hati mereka akan menjadi tentram jika mengingat Allah. Namun sebaliknya, apabila disebut siksa Allah atau apabila teringat kepada siksa Allah, gentarlah jiwa para mukmin. Iman menyebabkan kita senantiasa ingat kepada Allah atau zikir. Iman menyebabkan hati kita mempunyai pusat ingatan atau tujuan ingatan. Dan ingat kepada Allah itu menimbulkan ketentraman hati dan bisa menghilangkan segala macam kegelisahan, pikiran kusut, putus asa, ketakutan, kecemasan, keraguan, dan duka cita. Namun,
apabila hati telah ditumbuhi penyakit dan tidak segera diobati dengan iman, yaitu iman yang menimbulkan zikir dan zikir yang menimbulkan tumakninah, maka celakalah yang akan menimpa. Selain itu, nafsu juga termasuk dalam penyakit hati. Nafsu dalam makna biologis lebih dikenal dengan istilah emosi, seperti amarah, kesedihan, rasa takut, dan kenikmatan. Kecenderungan nafsu adalah memaksakan hasrat-hasratnya dalam upaya untuk memuaskan diri. Proses perjalanan nafsu manusia dimulai dari nafsu amarah atau nafsu terendah. Lama-kelamaan jika dilakukan dengan istiqomah akan meningkat ke tingkat nafsu berikutnya, yaitu nafsu lawamah atau nafsu yang mencela. Pada awalnya, seseorang yang menempuh jalan ini terus berusaha melakukan perbaikan diri. Setelah diri merasa baik, tiba-tiba tergoda lagi dengan bujukan setan, seperti mencela orang lain. Bahkan, dia mencela dirinya sendiri. Tentu, karena awalnya bermaksud berbuat baik, diharapkan perjalanan nafsu tidak berhenti di situ, tetap diteruskan. Makin baik perjalanannya, maka pada terminologi tertentu, dia akan mencapai tahap nafsu mulhimah atau ilham, intuisi, ide-ide, dan gagasan dari bisikan malaikat yang isinya baik. Apabila diteruskan dengan berbuat kebaikan yang makin halus dan lembut, harapannya akan mencapai nafsu keempat, yakni nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Ketenangan berasal dari hati. Hati berkaitan dengan nafsu dan jiwa. Ketika kita mampu mengontrol hati, kita akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Karena sesuatu yang paling mulia dalam diri manusia adalah hatinya. Hati inilah yang dapat mengetahui Allah, pendorong untuk bertindak dan berusaha, yang mengungkap apa yang ada di sisinya. Disinilah perlunya iman dan zikir, sehingga berpadulah kehendak hati yang bersih dengan dorongan nafsu, guna mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentraman. Sampai di sini sudah paham belum teman-teman? Selanjutnya kita masuk ke analisis psikologi ya. Analisa psikologi dari ayat tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental dan kesehatan fisik saling berkaitan dan keduanya sangat penting bagi manusia. Kesehatan mental dalam perspektif Islam merupakan suatu kemampuan individu dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti yang sudah disebutkan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, dan itu akan menimbulkan kesehatan mental yang baik untuk kita dan bisa menjaga terjadinya penyakit hati. Menurut Purmansyah Ariyadi, karakteristik orang yang memiliki mental sehat diantaranya, yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Yang kedua, mampu menyesuaikan dirinya sendiri, mampu memenuhi kebutuhan, mengatasi stres, konflik, dan frustasi. Yang ketiga, mampu memanfaatkan potensi diri secara maksimal dalam kegiatan yang positif. Dan yang terakhir, mampu mencapai kebahagiaan atau dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Kecemasan yang terjadi dalam diri manusia tergantung pada bagaimana dia mengelola stresor. Stresor adalah penyebab suatu individu merasa tertekan. Stresor dapat berasal dari lingkungan kerja, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Stresor yang sama belum tentu memiliki pengaruh stres yang sama bagi orang yang berbeda. Sehingga kemampuan mengatasi satu kondisi yang sama juga berbeda. Contohnya, kemunculan pandemi COVID-19 dapat menjadi stresor untuk kita, dan tingkat kecemasan yang dapat dihadapi oleh setiap orang berbeda-beda. Toleransi individu terhadap stresor menentukan apakah ia akan menjadi terganggu atau tidak dengan munculnya stresor ini.
Toleransi tersebut juga dipengaruhi oleh bagaimana individu mempersepsikan stresor tersebut. Individu yang memaknai stresor tersebut sebagai sesuatu yang tidak mengancam akan cenderung mudah menghadapinya. Kecemasan yang sedang kita hadapi bersama yaitu COVID-19. Mengingat bahwa pandemi COVID-19 ini bukanlah virus biasa, maka kita tetap perlu berikhtiar, berhati-hati dan waspada, tetapi tidak perlu cemas apalagi jika hal ini dapat mengganggu psikis kita. Mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah untuk tetap berdiam di rumah sekaligus mempererat hubungan kita dengan keluarga dan utamanya dengan Allah bisa menimbulkan energi positif yang akan mengurangi stresor dan kecemasan tersebut. Menyadari betapa pentingnya kesehatan mental dalam menghadapi situasi pelik dapat membantu mengurangi risiko tinggi yang disebabkan oleh pandemik ini. Sebagai insan beriman, doa dan zikir menjadi kekuatan bagi kita dalam berusaha. Adanya harapan yang tinggi yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pun apabila ada kekhawatiran terhadap suatu ancaman, maka sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa melalui doa dan zikir. Ketika kita percaya bahwa Allah adalah Zat yang Maha Agung, maka kita juga percaya akan segala kekuasaannya. Nah, pada intinya, di situasi pandemik saat ini, kita tetap menjaga kesehatan fisik dan mental kita ya. Dan tentunya selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Stay safe kawan-kawan, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Maaf jika ada kekurangan dalam materi maupun video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.